Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai judul, saya akan membuat tutorial, yaitu cara mendaftar OVO terbaru 2022 ya. Bagi kalian yang masih belum bisa untuk mendaftar OVO, tonton video ini sampai habis agar tahu langkah-langkahnya. Ya, ini aplikasi OVO-nya, pendownloadnya ini sudah banyak ya, kurang lebih 10 juta pendownload, dan ini dari ranting dan ulasan ya, 4,5. Ini ranting dan ulasannya seperti ini. Nah, ini saya sedang menginstal OVO yang telah didownload oleh saya ya. Untuk cara mendownloadnya, yaitu kita buka saja aplikasi OVO-nya yang sudah didownload ya. Ini kita klik buka saja ya. Oke, setelah itu ini ada tampilannya, izin akses data perangkat, kita klik setuju. Oke, kemudian ini saat aplikasi digunakan, izinkan OVO ya. Oke, solusi cerdas finansial, kita klik lanjutkan. Oke, setelah itu masukkan atau daftar, cuma butuh nomor HP saja ya. Oke, saya akan memasukkan nomor HP yang aktif ya, harus aktif ya. Saya akan memasukkan nomor HP yang aktif. Oke, kalau sudah kita klik lanjutkan ya. Di sini kita klik lanjutkan. Oke, kemudian masukkan kode OTM yang telah dikirim melalui SMS. Oke, kemudian masukkan nama lengkap biar gampang dikenali pas transferan. Oke, saya akan memasukkan nama saya. Kita klik lanjutkan. Kemudian bikin security code ya. Disuruh membuat security code seperti buat keamanan transaksi dan akun. Kode itu seperti apa ya? Ya PIN lah. Oke, saya akan membuat PIN. Oke, kalau sudah masukkan lagi PIN yang kamu buat tadi. Oke, kalau sudah kemudian masukkan email yang aktif ya. Oke, saya akan memasukkan email yang aktif. Kalau kalian belum punya email, kalian bisa membuat akun Gmail terlebih dahulu untuk mendaftar aplikasi OVO ya. Oke, kalau sudah dimasukkan email yang aktif, kita klik simpan. Oke, centang ya begini. Email verifikasi sudah dikirim. Kemudian saya udah verifikasi email ya. Di sini kita klik saja. Kemudian emailmu belum terverifikasi ini demi OVO, kita klik OK. Belum dapat link kiriman ulang. Oke, kita berarti menunggu ya, kirim ulang. Saya akan kirim ulang ya, kirim ulang dari email ya di sini. Oke, saya masuk ke Gmail. Masuk ke Gmail. Oke, kalau sudah verifikasi email kamu, kita klik ya di email ini. Email berhasil terverifikasi. Oke, kalau sudah kita masuk ke OVO-nya ya. Ini. Oke, kalau sudah ini upgrade ke OVO ke Primer ya. Kirim uang dengan mudah. Kenaikan batas saldo OVO Cash. Investasi dengan OVO Invest. Ya begitu ya. Untuk cara mendaftar OVO, kalau kalian ingin upgrade, kalian bisa klik upgrade sekarang. Kemudian buka kamera untuk cara upgrade-nya ya. Izinkan OVO mengakses kamera. Saya akan mengupgrade langsung ya ke premium ya. Saya akan memfoto KTP-nya dahulu ya. Mengambil foto.
Oke, ini saya akan memfoto KTP saya untuk cara upgrade OVO ke premium. Oke, kalau sudah difoto KTP-nya, kemudian kita klik konfirmasi. Oke, kalau KTP-nya sudah terbaca oleh pendaftaran OVO-nya, kalian bisa memasukkan seperti ini ya. Seumur hidup, kalau sudah terbaca KTP yang sudah difoto kalian, kalian bisa klik yang konfirmasi. Cek data kamu sebelum lanjut, klik OK. Oke, kalau sudah konfirmasi data eKTP, kemudian klik yang konfirmasi. Cek data kamu sebelum lanjut, kita klik OK. Lanjut, kemudian nama gadis ibu kandung. Oke, saya akan memasukkan nama ibu kandung saya ya, disuruh memasukkan nama ibu kandung, kita klik lanjut. Oke, kemudian disuruh foto selfie ya, ini kita klik buka kamera. Oke, saya akan memfoto selfie terlebih dahulu ya. Oke, kalau sudah foto selfie ya, ini saya sedang verifikasi foto selfie. Kemudian ini verifikasi dalam proses nih, kita klik OK. Kemudian daftar OVO Invest, nanti saja apa daftar, kita klik daftar OVO Invest. Kita klik centang yang tanda panah kecil ini, kita lanjutkan. Kemudian profil resiko, pilih jangka waktu 3-5 tahun. Kemudian jika nilai investasi kamu turun 15%, kamu akan jual sebagian, simpan semua, beli lagi. Kita klik beli lagi. Kemudian deposit reksadana. Kemudian pilih yang deposit saja, kita lanjutkan. Kemudian kamu investasi agresif, kita lanjutkan. Kemudian isi data diri Anda ya. Di sini saya akan mengisi data diri saya. Oke, kalau sudah dimasukkan, kita klik kirim. Verifikasi akun dalam proses ya. Kita tinggal menunggu persetujuan dari OVO ya. Begitu ya untuk cara mendaftar OVO ya. Kita klik kembali, mau tanya dong. Oke ya, begini untuk cara mendaftar OVO terbaru 2022. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penampakan dari beranda OVO-nya ya. Beranda OVO, kita klik profil. Oke ya. Akun saya sudah aktif dan sudah di-upgrade ke premium.